kacangnya itu justru lebih manis dan gurih daripada gudegnya sendiri. Balik lagi sama aku Fania Pengasih TV di Eat and Ride Channel. Nah sekarang aku lagi mau cari sarapan di ini jalan apa ya, pokoknya dekat ini deh, dekat kupat tahu gempol, dekat roti gempol, tapi aku nggak bakalan makan itu. Aku bakalan makan gudeg langganan aku dari zaman aku SD. Yuk, kalau basa-basi aku udah lapar, kita lanjut aja. Ibu mau makan. Bu Ratnanya sekarang di mana? Bu Ratna mah ada di rumah. Di rumah aja, udah nggak jaga di mana-mana lagi. Dulu kan yang di sini anaknya. Oh, anaknya udah married deh. Oh, udah nikah semua? Aku udah lama nggak kesini sih, tapi langganan dari. Enggak, aku rumahnya di Taman Sari. Cuma mama aku kenal sama Bu Ratna temennya. Aku mau yang ini deh, mau yang ada semua yang masih gudeg spesial ya? Ada. Nih deh, fotonya nih deh. Dan ini aja deh, yang nasi gudeg spesial aja. Yang nasi gudeg spesial? Iya. Ayamnya mau apanya, adek suka? Paha, aku mau paha. Paha bawah apa atas, adek? Paha bawah. Paha bawah kentung ya. Saya kasih yang kasih. Nah ini dia tadi pesanan aku, nasi gudeg yang paling komplit ada semuanya. Jadi di sini dia ada gudegnya, terus udah gitu ada telurnya, dan telurnya dikasih satu ya. Terus ada ayamnya, ayam satu potong. Di sini bisa pesan yang ada ayam suwir juga sih. Ada tahu, terus ada kacang, sama ada sambal. Nah ini ada arehnya. Kenapa aku suka makan di sini? Soalnya di sini itu gudegnya beda, karena biasanya tipikal gudeg lain itu kan manis banget, tapi di sini gudegnya itu gurih, jadi dia nggak terlalu manis. Jadi kita langsung makan aja. First thing first, pasti cobain gudegnya dulu. Jadi gudeg itu kan dari nangka, dan biasanya yang sangat manis sekali, tapi di sini enggak. Di sini manisnya cukup. Jadi buat kalian orang yang enggak begitu suka gudeg karena terlalu manis, kalian perlu coba di sini. Soalnya enggak terlalu manis. Cobain arehnya. Nah, arehnya itu justru lebih manis dan gurih daripada gudegnya sendiri. Di sini ada telur pindang.
biasanya kalau tekstur telur pindang itu tekstur telurnya itu biasanya yang hancur gimana. Nah, sementara ini tuh yang kenyal-kenyal, renyah gitu loh. Terus tahunya, pokoknya pakai tahu putih ya. Manis. Dan nggak ada asemnya. Biasanya tahu suka asem-asem gitu, ini nggak, ini tahunya enak. Terus ayamnya. Ayamnya yang kampung ya dia, jadi beda sama gudeg-gudeg yang kan ini di Bandung ada beberapa cabang dan ada beberapa yang pakai gerobak tenda gitu di pinggir jalan. Di sini juga sama, tapi di sini tempatnya lebih fix. Itu rata-rata kan kalau gudeg biasa tuh pakainya ya ayam biasa aja, karena kan kalau ayam kampung mahal. Ini gudeg meskipun di pinggir jalan tapi rasanya rasa resto beneran. Tuh ayam kampung. Tuhan panjang banget tuh liatnya. Pun ayam kampung karena masaknya bener, jadi dia nggak keras. Masih cukup. Terus ini favorit aku nih, kresek. Kresek itu dari kulit sapi kalau belum ada yang tahu. Terus kresek itu enak banget, tebel tapi nggak terlalu lembek. Dan dia itu kan pedes, nyerap dari kuah bumbunya gitu. Ya, sekarang aku mau makan semuanya pakai nasi. Apa Bu? Makan tuh lihat habis nggak bersisa, tinggal sisa tulangnya doang. Kenapa? Ini rasanya sesuai selera aku karena nggak terlalu manis. Soalnya kalau gudeg-gudeg biasa gitu terlalu manis, jadi kita nggak bisa nikmatin yang lainnya, cuma rasa gula aja. Sementara kalau ini manisnya ada, gurihnya ada, rasa dari bahan-bahannya pun ada, rasa ayamnya masih kerasa, rasa tahunya masih kerasa, semua masih kerasa, balance lah pokoknya semuanya. Terus dan kalau untuk sarapan ini porsinya pas karena nasinya nggak terlalu banyak. Terus ini pakai ayam kampung beneran loh, ini bukan ayam pejantan nih. Soalnya tulangnya panjang. Ayam model, ayam model. Overall, aku kesini tuh udah lama banget. Terakhir kesini mungkin sudah sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Dan rasanya masih sama, nggak berubah sama sekali. Itu bagus. Oke, okay, sekian aja. Aku Kania Prasetya pamit. Jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe and write channel ya, karena akan selalu ada video terbaru dari aku. Oke, okay? Bye-bye.